Hey, welcome back di channel YouTube Zlatan Adventure. Nah, kali ini gue udah punya barang unik nih, ya kan? Lu semua bisa lihat. Dibilang lontong, tapi nggak ada nasinya. Dibilang ketupat, tapi nggak kotak. Nah, terus apa dong? Hah, penasaran kan dah. Gini deh. Sebelum gue bahas nih cepolannya apaan ya enggak, biar lo semua tahu ini lontong apa ketupat, ya enggak? Sebelum itu, jangan lupa lo like, subscribe, share, komen channel YouTube-nya Zlatan Adventure. Kayak yang tadi gue bilang di awal, ini apaan sih yang gue pegang? Nah, ya kan? Kasih tahu apa jangan ya? Kasih tahu enggak ya? Lo mau tahu ini apa? Tara! Nah, ini dia yang tadi di dalam cepolan, ya kan, di dalam bungkusan. Ternyata bukan ketupat, bukan juga lontong, terus apaan dong? Tongseng. Jadi gini gengs, ini namanya jaket. Ah, anak kecil juga tahu ya. Ini apaan sih, jaket apaan sih yang gue pakai? Nah, seperti yang lo lihat tadi di awal, ada di dalam kemasan pouch yang kecil. Terus pas ternyata dibuka jaket. Kok bisa sih gitu kan jaket segini gedenya gitu kan ternyata bisa dimasukin ke dalam pouch yang segitu kecilnya. Kenapa? Nah, ini. Lo harus tahu, gengs. Pertama, kenapa jaket ini bisa lo kemas, bisa lo packing sekecil kayak tadi tuh kemasannya. Dia ada pouch-nya. Jadi, ini jaket termasuk jaket pocketable alias jaket yang bisa dilipat, yang bisa lu masukin ke dalam kantong. Jadi nanti dia ada kantongnya nih, Gen. Ya kan? Jadi ketika nanti lu sudah nggak mau pakai, lu udah nggak perlu ribet-ribet lagi tuh nyari hanger gitu kan buat ngegantung, lu selempangin di sini gitu kan. Kayak anak-anak muda zaman dulu gitu kan. Udah nggak zaman, gengs. Jadi lu udah cukup lu lipat, lu gulung aja, lu masukin ke dalam pouch-nya. Nah, bisa muat begitu? Ya bisa dong, kan lu udah lihat tadi di awal semua, ya kan? Kenapa begitu? Karena ini berbahan material polyester, ya. Bahan material polyester itu bahannya tipis, gengs. Jadi dia kenapa makanya bisa pocketable, ya kan? Terus apa sih? Kenapa harus pakai bahan polyester materialnya? Selain dia memang bisa dikemas, gitu kan, bisa lo kompresi, bisa pocketable. Lagi-lagi di review produk sebelumnya ada beberapa produk yang pakai bahan material polyester. Bahan material polyester itu punya karakter yang penting dan terkenal, yaitu dia quick dry. Bisa nyerap keringat lo, bisa nyerap cairan apapun itu, entah lo kehujanan, keringat lo berlebih, lo ketumpahan kuah baso, gitu kan? Itu dia bisa cepat ngeringinnya, bisa cepat nyerap dan cepat nguapinnya. Nah, itulah quick dry. Terus otomatis jelas karena bahan dia teksturnya tipis, jadi adem lo pakainya, ya kan? Lo bisa pakai ini jaket buat nongki, ya kan? Buat ngapel, kondangan, ngeronda, bebas. Di jaket adem pokoknya, lo pakai nyaman, ya kan? Terus motifnya lo bisa lihat. Nah, kebetulan ini dari brandnya Makalu, serinya Moristo. Jadi si Moristo ini serinya untuk cowok atau men series, ya. Men series, bahan materialnya polyester yang udah gue bilang di awal tadi. Terus apalagi sih tampilannya seperti yang lo lihat. Ini ada warna pertama yang gue pakai ini tepatnya hijau sama abu ya. Jadi bagian-bagian dada ini hijau, terus bagian bawah sama bagian lengannya dia abu. Nah, nih, tampak bagian belakangnya kayak gini, kelihatan ya. Terus dia dilengkapi dengan dua kantong dada yang ada zipernya atau pakai sleting. Nah, ya kan? Nah, jadi lo bisa taruh handphone lo di sini. Ya. Yeah. Aman. Lo mau bergerak, aktivitas segala macam, handphone lo aman terlindungi di dalam kantong karena ada zipper, nggak takut jatuh, ya kan? Atau lo mau naruh duit kembalian parkir lo di sini, ya kan? Receh-recehan nih, karena gue tahu lo mungkin nggak punya duit, ya kan? Masukin aja ke sini, aman, duit lo nggak bakal berantakan, nggak bakal jatuh. Atau lo mau naruh foto mantan di sini, bisa? Nah,
Dia dilengkapi dengan dua kantong dada ya gengs ya, dilengkapi dengan zipper ya kan. Dia tanpa kantong samping, jadi kalau misalnya nanti lo sempat pakai ini jaket, lo udah beli gitu kan, lo kantong sampingnya mana? Oh udah, jangan kaget, karena emang udah digantiin sama kantong dada yang ada di depan, jadi lebih memudahkan lo untuk ngambil atau nyimpan barang-barang lo ya. Terus di bagian lengannya dia dilengkapi dengan karet yang elastis, jadi ini bisa lebih rapet ya, tapi nggak terlalu kencang juga di kedua bagian ujung lengannya. Terus ada thumb hole atau lubang jempol. Nah kayak gini gengs, lu bisa masukin jempol lu kayak gini biar ini bisa lebih ngikat. Nah jadi jaket ini juga bisa lu gunain untuk aktivitas olahraga lo, lu mau sepedahan, lu mau running juga oke. Karena itu tadi, karakter dari bahan si polyester itu, dia cepat nyerap keringat dan juga cepat nguapinnya. Jadi ini punya kelebihan juga gitu loh, punya fungsi tambahan selain lo bisa buat nongki, bisa buat santuy, bisa buat jalan-jalan, kondangan, ngeronda, lo juga bisa buat olahraga. Aktivitas buat lo yang senang olahraga nih gitu kan, mau pakai jaketan ah, nah ini bisa lo pakai, nggak gerah. Karena dia emang polyester, quick dry, otomatis dia akan lebih cepat nyerap keringat lo dan lebih cepat nguapinnya juga, ya kan? Jadi buat lo yang hobi olahraga, lo bisa pakai jaket ini di saat aktivitas olahraga lo. Nah, gokil kan? Untuk seri Moristo ini, ada dua varian warna. Nah, satunya warna ini nih, yang dipakai sama brother gue. Eh, bro. Kalau diem aja, bro. Makan. Ntar dulu, kerja dulu baru makan. Lo awal makan aja lo. Nah ini dipakai sama brother gue nih, warnanya ini lebih muda ya, lebih cerah gitu kan. Dia sebenarnya ini warnanya hijau juga, dibalut sama abu juga, cuma lebih cerah ya kan. Fungsi kantongnya sama, ada dua kantong dada karena emang serinya sama, jadi ini cuma beda warna aja. Ini untuk main seriesnya. Satu lagi, nah buat lo nih yang agak-agak alergi sama matahari gitu kan, atau lo belum sempat keramas, rambut lo kusut, gimbal gak karu-karuan ya kan, lo pake deh nih hoodie-nya. Sama, di bagian hoodie-nya dia juga dilengkapi dengan karet. Jadi kalau buat lo misalnya mau sepedahan atau lo mau riding naik motor gitu, dia gak akan gampang ketebas sama angin, karena ininya juga ada bagian karetnya. Ya ini lumayan bisa ngunci ya di kepala lo ya. Terus di bagian bawahnya juga dia pakai karet. Nah, jadi ini nggak yang ngeblong ke bawah gitu. Lu bisa gulung gini, nah, jadi rapet. Ya, tampilannya kurang lebih kayak gini. Jaket Makalu Windbreaker Moristo Men Series. Oke, terus berapa sih? Ya kan, cek mahar dong kan. Nah. Jaket Makalu Windbreaker Moristo Men Series ini dibanderol dengan harga Rp225 aja. Ah, enteng gengs ya gak? Rp225.000 lu bisa punya jaket adem, keren, trendy, multifungsi, ya kan? Ini perasaan pala gue berat banget ya. Oh, gue lupa buka hoodie. Nah, ya. Sesuai dengan kebutuhan harian lo, kebutuhan olahraga lo, aman. Ya kan? Terus jangan khawatir ya enggak, kalau tadi si Moristo Men Series ini lebih ke buat cowok, sebenarnya sih bisa sih kalau misalnya lu cewek-cewek mau pakai ini juga nggak masalah lah ya, kita nggak beda-bedain genre ya. Tapi tenang, buat lu ciwi-ciwi ya kan, ada juga Makalu juga bikin seri yang namanya seri Rainbow. Pocketable juga, bahannya polyester juga. Bedanya adalah dia lebih ramping di bagian samping sayapnya sini. Karena emang woman series ya.